Assalamualaikum, apa khabar? Selamat pagi. Hello, Alip Marcel. Hai, no. Selamat pagi, apa khabar? Dah makan? Okay, apa khabar semua? Selamat pagi, Akira. Selamat pagi, Adam Shah. Selamat pagi, Sam. Dah bangun? Masya Allah. Allah Akbar. Belum breakfast lagi. Okay, belum breakfast. Kalau pergi singgah dekat Shell tu, kita ada pulut kuning kat Shell. Oh, kat Brunei dia tak jual lagi. Kat Brunei, kalau nak boleh akak post. Hello, aku dari Indonesia. Good morning kakak. Dan hi, good morning. Oh, dah bangun dah pukul awal, bangun pukul 5 pagi. Oh, bagus. Sam, salam kat mama. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Siapa ni? The woman portion Selayang. Afiq Qasim. Shell mana tu? Dekat Petronas, dek. Pulut kuning kakak kat JB tak ada ke? Mungkin teringin dari makan raya itu. Itu raya akak dah open order, tapi korang senyap je, jadi akak hantar je lah dekat apa ni, dekat Plaza Angsana tu. Salam kenal dari York, Jakarta, Indonesia, semoga kakak dan keluarga sihat. Ya, cinta Dita. Hai, apa khabar? Saya tinggal kat JB. Assalamualaikum Kak Zarina, pulut akak memang terbaik. Masa ada carnival kuantan hari tu, saya kirim dengan kawan. Memang terbaik, memang sedap. Okey, dek, terima kasih. Rajah lajunya. Kak Zarina, datanglah Pekan Nenas ataupun Tian. Karija nak try. Okey. Kakak cuma tak tahu nak pergi ke mana. Kalau nak pergi ke Pekan Nenas ataupun Tian tu, nak letak kat mana pulut tu? Kalau ramai permintaan boleh pergi dari, aku dari Indonesia, tapi aku sangat mengidolakan kakak ni. Kakak ni orang baik sekali. Oh, terima kasih, dek. Kuantan hadir kak. Kuantan nanti kita datang bulan depan, dek. Kuantan 10, 11, 12 hari bulan kat Kuantan. Mana Abang Azil? Abang Azil tidur lagi. Kejap lagi kalau dia bangun kan dia terus nangis. Okay, Plaza Asana memang setiap hari ada ke kak? Tak ada, dek. Plaza Asana bila akak open order saja ada. Normally sebulan sekali akak open order kat Plaza Asana dekat Singapura. Kita ada aja-aja kat Singapura. Kalau kat Plaza Asana kita ada buat dekat butik Kunela Plaza Asana. Siapa nak terapu kuning tak terasa pulut kuning akan rugi hidupnya. Saya bila PKP tak dapat nak ke KL, saya meroyan. Termimpi pulut kuningnya. Amboi, amboi. Ay, ya Allah, hai Sam. Salam sejahtera ke Aceh. Anak mam, anti encim diorang tu. Alhamdulillah, encim-encim. Ya Allah, budak tua tu. Assalamualaikum, semoga hari ini hari yang terbaik. Okay, sesiapa yang hari ini ada ke lapangan, kakak nak sharing hari ini pukul 12.30 hari dekat Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini akan live pukul 12.30 hari. Jadi sesiapa yang free, ada masa tengok TV, boleh tengok dekat Wanita Hari Ini TV3 pukul 12.30 hari. Pukul 12.30 hari sampai pukul 1.30 hari. Okay, kalau sesiapa yang nak makan pulut kuning, boleh hari ini, boleh datang ke stesen Petronas. Petronas TTDI Jaya dekat Glamoury tu. Petronas Taman Tun Dr. Ismail pun ada.
Petronas Bukit Bandaraya Bangsa, Petronas Sri Harta Mas. Lagi apa yang goyang-goyang? Dekat cari terbaik dekat. Macam mana kalau nak order? Nak order boleh. Kalau terus beli, kalau orang KL, cari kat stesen Petronas ya. Rindu nak jumpa akak. Lu pun jumpa kat Kuching. Alah sayang. InsyaAllah kalau kakak dah buat detox produk akak nanti, buat retort, akak dah retort produk akak nanti, akak akan hantar ke Kuching. So akak akan pergi ke sana. Buat masa sekarang ni tak dapat ke mana-mana lagi dek. Nak pergi jauh-jauh tak boleh kan. Kita tengah masih lagi dalam PKP. PKPB. Masih tak boleh nak suka-suka hati lagi lah. So akak hantar produk kuning akak dekat stesen Petronas lah dulu. Sarina dan anak-anak akan dilimpahi rahmat dan kasih sayang Allah dunia akhirat. Amin, amin. Terima kasih Puan Latifah Kasim. Semoga awak pun dalam rahmat Allah selalu, insyaAllah. Sarina, Haji Ahmad, apa khabar? Oh, assalamualaikum. Awak kat mana tu? Nak order produk kuning macam mana? Saya dari Bandar Sambil. Waalaikumsalam Wati Jaafar. Okay, kalau Bandar Sunway, awak boleh pergi dekat Restoran Jaring. Restoran Jaring Bandar Sunway pagi ni ada. Tiap-tiap hari ada. Isnin sampai hari Sabtu. Okay, kalau nak pergi cari pagi ni, pergilah cari dekat Bandar Sunway tu, dekat Restoran Jaring. Okay. Saya tu suka tengok akak layan anak-anak. Alhamdulillah. Okay, akak sekarang ni jarang buat video anak-anak. Banyaklah video anak-anak yang akak rasa tak perlulah lah akak post kan. Sebab anak akak pun dah besar, dia orang pun ada hati dan perasaan. Okay, akak pun kena jaga maruah dia orang juga. Walaupun dia orang tak boleh cakap, tapi kesian jugalah kan. Kalau kita, akak pun terasa lah juga kalau anak akak tak cakap jangan post video viral ibu. Azal cakap macam tu kan. Jadi akak rasa macam it's not good lah akak sharing benda-benda macam tu. Kalau benda tu dia tak suka kan. So akak sharing benda-benda yang baik je lah. Kalau benda-benda tu macam buatkan dia terasa diri dia macam dia terasa lah macam dia rasa macam dia malu. So akak tak nak share kan benda macam tu kan. So sekarang akak nak share yang elok-elok, yang bermanfaat untuk semua. Sebab akak dah share semua tentang anak-anak autism, macam mana anak-anak autism dah share. Rasanya orang-orang pun dah tahu dah macam mana semua. Jadi sekarang ni akak rasa tak perlu akak nak share lagi. Akak cuma share benda-benda yang momen-momen indah dengan dia. Akak pergi mana-mana dengan dia, jalan dengan dia. Benda-benda yang sweet-sweet. Dah cukup lah tu. Benda-benda tengah-tengah mengamuk tu semua, tantrum tu, akak rasa tak perlu kot. Pulut kuning sedap, cuba try. Terima kasih Ain Sofia. Nak cari ya, dekat Bandar Sandi pun ada. Sampai dah beli kat Kak Zarina. Terima kasih dek. Kak, ada tak delivery Ulu Langat? Nak sangat rasa terlibat pergi tengok. Kalau Ulu Langat, adik pergi dekat Jalan Ampang lah dek. Kita tak ada kat sana, jauh sangat pergi sana. Okay, akak tak ada. Kalau ada sesiapa yang sudi nak jadi ejen akak kat Ulu Langat, boleh datang ambil dengan akak. Lepas tu boleh jual kat sana. Saya doakan semoga anak-anak akak sehat. Semoga sehat selalu ya. Semoga akak dimurahkan rezeki. Alhamdulillah. Terima kasih Amirul Haziq Rizal. Terima kasih adik. Bandar Sunway ada delivery tak? Okay, Bandar Sunway delivery itu ada, tapi adik kena order dengan agent. Kalau adik ada dekat area Bandar Sunway ni, adik boleh pergi sekarang dekat Restoran Jaring. Ya adik Wati. Yes. Nanti nak tengok akak live. Nanti tengok wanita hari ini pukul 12:30 hari nanti. Salam buat Azhar Azil. Salam kenal dari Makassar, Indonesia. Hai. Nanti akak sampaikan kepada Azhar dan Azil. Kalau kat JB, biasa kita pergi kat Plaza Angsana. Dekat tingkat 1 Plaza Angsana, butik Quinella.
Sebulan sekali kita akan pergi, kita akan open order, open order. Restoran Kasih Indah ada tak? Belum pergi lagi sana, dek. Kasih Restoran Kasih Indah tu kat mana, dek? Salam dari Indonesia. Hai, dek. Sam, okey, Kak Ina jaga diri dan keluarga elok-elok. Sam doakan Kak Ina keluarga jangan mati, Allah. Okey, nak pergi belakang rumah, kebun mama, kebun buah nak siam pokok durian dan lain-lain. Bye, Kak Ina. Bagus lah, macam tu lah. Jaga mama, jaga kebun dia. Tanah-tanah tu kena gembur-gemburkan selalu. Barulah dia apa, sehat, berbaja, ya. Kalau biar macam tu je, macam mana nak hidup? Kan, macam kita jugalah. Kalau termakan tak ada vitamin macam mana? Okay, Makassar Indonesia. Okay, dek. Kita ada jus pucuk harimau daripada AS Legacy. Yang ini yang akan amalkan selalu. Hari-hari akan amalkan jus pucuk harimau daripada AS Legacy. Alif Syukri telah jatuh laris. Memang hari-hari makan ni. Pagi-pagi makan jus pucuk harimau ni. Pucuk harum nita, badan sehat, cergas sentiasa. Ini untuk dalaman, untuk kulit kita bagi cantik, untuk kita nampak muda, untuk kita berseri, untuk badan kita ancang-ancang, untuk dalaman kita sehat. Untuk perempuan memang bagus, terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pun sedap. Kita live baring dari Indonesia. Saya mahu cerita tentang penyakit saya seperti anak Madi. Zina, mainlah sambil jumpa Azan Azir. Nak jumpa Chang Lun lah. Chang Lun nanti insyaAllah lah. Jauh nak pergi dah. Salam Kak, selamat pagi. Semoga murah rezeki akak. Waalaikumsalam. InsyaAllah semoga murah rezeki awak juga. Saya doakan dipermudahkan urusan kerja. Alhamdulillah. Terima kasih adik Amirul Haziq Rizal. Terima kasih adik. Salam dari Indonesia, Aceh. Terima kasih, dek. Assalamualaikum, Kak. Teringinnya nak rasa pulut akak. Salam daripada Al jauhnya, dek. Nanti insyaAllah bila akak dah retort produk akak, nanti akak akan hantar ke Perlis, ya. Sakit tak bila Azil dan Azal buat Kak Zarina? Sakitlah, dek. Tapi buat macam mana, kan? Anak kita bagi dengan anak akak, ya, insyaAllah. Ridaus Hakim, makcik Zarina Zainuddin, semoga sihat selalu. Amin. Okey, terima kasih, dek. InsyaAllah sihat. Hai Kak, cerita pasal apa? Hai, apa khabar? Hari ni kakak akan ada dekat Wanita Hari Ini. Kalau sesiapa yang nak tengok Wanita Hari Ini, pukul 12:30 hari, kita akan cerita pasal topik menumpang kasih. Menumpang kasih ni tak kira lah kita macam bila nak angkat ke, orang bermadu ke, nak tiri ke, apa-apa ke, mak tiri ke. Semua tu topik menumpang kasih lah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kakak keluarga. InsyaAllah, dek. Kakak ada tak dekat JB? JB ada sebenarnya. Tapi kita buat sebulan sekali. Kita buat sebulan sekali.
dekat Ipoh, kat Ipoh 20. Hai Petronas Setiawangsa. Okay, kalau siapa yang pergi ke Petronas Setiawangsa, kat area Setiawangsa, boleh datang ke Petronas Setiawangsa untuk dapatkan pulut kuning. Pulut kuning, rendang ayam, rendang daging, rendang kerang, pulut pandan, sambal tumpu petai. Sedap. Okay, boleh datang ke kat area Setiawangsa tu, boleh datang ke Petronas Setiawangsa ya. Petronas Taman Setiawangsa. Okay. Boleh datang ke Petronas Taman Setiawangsa untuk dapatkan pulut kuning, rendang ayam, rendang lagi, rendang kerang, pulut pandan, sambal tumpu petai. Kat area KL, boleh datang dekat Petronas Jalan Ru, Petronas Jalan Kolam Air, Petronas mana lagi banyak. Kat Bangsa, Bangsa tu dekat Bukit Bandaraya Bangsa, dekat Sri Harta Mas, dekat Highway, Sprint. Makcik saya from Indonesia, pasti makcik kaget kalau lihat tingkah saya sama anak makcik. Tapi saya harus yakin dan percaya, harus pedah walaupun punya kekurangan. Saya harus buktikan bahawa dia punya kekurangan bisa sukses. Ya, insyaAllah. Kalau rajin, ya, kalau rajin, tawakal, insyaAllah. Semoga Allah permudahkan. Saya tak pakai tudung. Azil nak saya tak? Saya. Saya minat akak Zarina berlakon ni. Terima kasih. Hah? Pucat wanita ni? Ini daripada AS Legacy, Alif Syukri Telaga Laris. Memanglah Alif Syukri punya. Akak memakan ni dah lama makan. Memang bagus sangat. Jus pucat wanita daripada AS Legacy, Alif Syukri Telaga Laris. Kotak dia macam ni. Kena amalkan lah pagi-pagi sebelum kerja tu. Kak ni lembut orangnya. Kalau berlakon seluar tak garang sungguh. Memanglah dek berlakon. Berlakon tu watak kita. Kita kenalah apa? Berlakon betul-betul kan. Kalau watak kita dah garang, kena jadi garang. Makan jus pucuk wanita. Dah berapa lama akak makan produk ni? Dah lama dek, dah masuk 2 tahun. Masuk tahun yang kedua. Memang bagus produk ni. Dia boleh bagi kulit kita cantik, licin, halus. Untuk dalaman bagus. Dalaman kita punya orang perempuan lah, elok makan. Memang bagus lah. Kena amalkan. Kak Zarina, kulit putih lah sekarang ni, dulu hitam. Dulu hitam lah dek. Dulu kita selalu berjemur, jemur panas. Sekarang selalu duduk rumah. Putih, putih cerah lah sikit. Memanglah dulu hitam, nak macam mana. Dulu susah. InsyaAllah rezeki akan datang juga. Saya pernah jumpa akak depan-depan kak. Iyalah. Assalamualaikum kak, nak rasa sambal kentang iblis. Saya jual RM8 satu paket. Terima kasih. Hai Jabah, apa khabar? Rindu pulut kuning rendang kerang akak buat. Kalau beli kat
Salad Fest Singapore je. Adik boleh order sebenarnya adik rendang kerang kakak. Kalau adik nak order pulut kuning rendang kerang tu, kita ada agent Singapura iaitu Haida Style. Adik kena follow HYDASTYLE Haida Style. Ada Elin, Eli Lin, Eli underscore Lin 87. Okay, adik boleh order dengan Haida Style. Sebulan sekali akan kita akan ada event dekat ni, kita akan buat delivery. So adik kena follow Haida Style untuk tahu tarikh-tarikh delivery yang akan ada. Adik order dengan dia je, nanti dia akan delivery ke rumah. Untuk orang Singapura ya, boleh follow Haida Style ataupun Lee Crunch, L-E-C-R-U-N-C-H. Adik asal bertepahat-bertepahat boleh juga. Lama Zira tak tanya khabar kakak, tapi Zira tetap ingat kat kakak. Semoga kakak dan anak-anak dalam rahmat dan lindungan Allah selalu hendaknya. Amin. Rindu dengan kakak sebenarnya. Kakak jaga diri selalu ya. Ya Allah Zira. Zira sihat? Itulah, kakak pun sibuk dengan anak-anak, dengan bisnes. Semoga Zira sihat-sihat selalu ya. Semoga dalam rahmat Allah juga. Semoga Allah permudahkan semua urusan Zira. Ya, take care tau. Assalamualaikum, selamat pagi. Aintira, waalaikumsalam. Suka kak, good morning. Memang Abang Azil. Abang Azil kat bawah. Assalamualaikum kak. Saya teringin juga nak rasa peluk kuning akak. Saya dari Melaka. Semoga dipermudahkan segala urusan akak. Waalaikumsalam dek. Alhamdulillah. Kat Melaka kita ada, kita turun juga sebulan sekali. Adik boleh follow Sumi Collection Shop, S-U-M-I Collection, C-O-L-L-E-C-T-I-O-N S-H-O-P. Saya bina akak dengan akak dah berumur apa? Assalamualaikum kak, bagaimana rasa kabarnya? Sudah lama tidak jumpa di IG. Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Saya teringin nak makan pulut yang tak boleh tu. Oh, segamat Johor. Johor kita rasanya boleh follow Kak Sumi, Sumi Collection Shop. Kak Jalan Ampang kat mana tu? Jalan Ampang kat Jalan Kolam Air Lama dengan Jalan, dengan Petronas Jalan Ru. Okay, dekat Petronas Jalan Ru dengan Petronas Jalan Kolam Air Lama, dekat situ lah. Kalau sudi ke segamat tak ada ke? Kalau segamat biasanya Kak Sumi yang pergi. Kak Sumi akan pergi sana. InsyaAllah di. Okey dia, akak ada kerja sikit, akak nak tutup live ni. Mama saya minat sangat akak berlakon Firdaus Hakim. Kalau cerita akak berlakon mesti mama saya tengok. Oh, terima kasih.
Adik Fitrah Hakim bagi tahu kat mama, kakak kirim salam eh. Cakap macam ni, mama, aunty kirim salam. Aunty Zarina kirim salam eh. Kirim salam kat mama. Nanti kakak berlaku lagi, kakak bagi tahu. Kirim baru tak ada ke, keselamat tak ada hantar ke. Alamak ai. Macam mana dek? Tu kat Sumi yang selalu hantar. Kak letaklah peluk akak ke stesen Petronas Bukit Nanding Hulu Langat. Weh, jauhnya. Akak kena pergi pusing-pusing sebab tak ada runner yang nak pergi hantar ni sebenarnya. Kalau akak ada ramai runner, okey. Sebab nak bayar runner pun bukan murah kan. Sebab peluk akak pun, akak tolak pun bukannya mahal pun. Akak tolak sikit-sikit murah-murah je untuk ni. Diorang pun mesti nak ada untung sikit kalau kat Petronas kan. Kak Sini sabar je, jangan marah Azil dan Azal. Kak cuma tegur saja. Tak apa. Saya anak angkat, tak pernah jumpa mak kandung. Ya Allah. Mimi. Anak angkat ya. Nanti tengah hari nanti akak akan sharing tentang berkongsi kasih. Nanti Mimi boleh tengok ya. Boleh tengok dekat dalam TV. Anak akak ada berapa? Cantiklah Kak Zarina tapi kena tak lah. Biasa je. Biasa. Kena akak best lah. Ni, pucuk wanita ni. Sekotak berapa? Yang ni. Satu kotak harganya cuma RM69. RM69 ke RM79? RM69.90. Kena makan lah hari-hari. Baru best. Ain. RM69.90. Jus pejuang wanita. Adik nak pergi kerja ni. Adik kerja kat Tesco. Okey adik. Selamat bekerja. Okey adik, selamat bekerja. Okey, semua selamat bekerja. Selamat menunaikan menunaikan kerja masing-masing. Hai, ingat Mia tak masa syuting Luyak? Akak Asya. Hai. Hai Mia. Mia cantik. Akak Asya. Apa khabar? Mia sihat? Kesalahan kat mak ya. Mestilah ingat. Asya sihat tak? Asya mesti dah besar kan? Kesalahan ya. Kesalahan kat mama. Kesalahan semua kat family. Ya Mia. Rindu nak berlaku sekali. Kak Zarina pakai produk Adura. Abang saya kata kat dulu-dulu masa zaman anak dara. HYDA STYLE Haida Style.
Salam. Okey adik, akak nak buat kerja lah. Nanti kita kita sambung lagi ya. Selamat pagi. Bye.